Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang masuk ke dalam Facebook Ads Squid ya. Jadi udah pembahasan tentang Facebook Ads. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Facebook Ads yang kita ketahui ya. Apabila Anda menemukan iklan saya itu seperti ini, misalkan kayak gini ya. Di sini, bentar. Oke, nah ini. Nah ini di akun Ina. Oke, di akun ini saya akan menunjukkan untuk Facebook Ads itu seperti apa. Oke, kita scroll, coba scroll. Nah, ketika Anda untuk mencoba scroll di HP Anda, misalkan atau di dalam desktop komputer Anda, di timeline atau di beranda Facebook Anda, lalu mendapatkan kayak gini ya, iklan, postingan seperti ini. Tulisannya adalah sponsored ya, di HP Anda juga ada tulisannya seperti itu. Beda dengan status normal biasa tanpa iklan, tanpa harus membayar iklannya. Ya ini ada cuma segini tok, 14 hour kupang atau ini ya, kayak gini tok. Beda dengan postingan itu berupa iklan. Nah ini ada tulisannya sponsored. Berarti ini adalah postingan sebuah fanspage. Fanspage-nya ini fanspage belanja bagus, dia posting sebuah kayak gini. Nah, dan dia menggunakan iklan untuk mencoba masuk ke dalam beranda saya, dimana karena saya adalah targetnya dia, target iklannya dia. Jadi dia men-setting target audience dengan kriteria-kriteria seperti dalam kriteria akun iklan Ina ya, si Ina ini ya. Jadi Ina ini sebelumnya senang sekali karena dengan efek ya, saya meriset-riset tentang produk-produk kecantikan, jadi otomatis si Ina ini senang sekali dengan produk-produk kecantikan, jadi otomatis kena target ini dia ya. Nah ini si pusat belanja bagus ini fanspage-nya, dia menargetkan orang-orang yang senang dengan hal-hal kecantikan, termasuk Ina ini ya. Ya, si akun iklan Ina ini, akun klonengan saya ini, kena target. Jadi di dalam beranda saya ada iklan ini. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat lagi ketika kita scroll lagi, kita melihat sponsor lagi lah. Kalau gini kan postingan biasa dari teman. Nah, ini sponsor. Nah, ini Trev Thames. Nah, oke. Okay. Nah, selain saya dianggapnya Facebook itu menyukai tentang kecantikan, saya juga menyukai tentang kayak gini, course-course. Jadi memang saya menggunakan akun Ina ini juga berkunjung tentang website-website, tentang course ya, tentang list building seperti itu. Jadi untuk upgrade saya mencari ilmu-ilmu juga di luar. Jadi saya kenal, dianggapnya si Facebook itu juga menyukai tentang course-course bisnis online seperti ini ya, list building. Jadi kena target course ini ya, Trev Thames ya, bukan course tapi Thames. Oke, dengan free course. Oke, seperti itu. Nah ini saya kena targetnya dia, Trev Thames ya, si Ina ini kena target. Kita masuk lagi, kayak saya kena iklan apa lagi. Kita scroll lagi ya, saya juga belum tahu. Nah ini sponsor, ini lebih belanja karena udah kedetek juga kriteria saya hobi belanja, karena suka membuka-buka Tokopedia, Shopee, seperti itu ya, bukan apa, jadi karena juga Shopee ini. Oke, ini sponsor, jadi si Shopee ini menembakkan kriteria yang seperti ada di Ina ini kriteria. Dia juga suka kecantikan, juga suka bisnis online ya, karena saya juga sering-sering membuka hal-hal tentang bisnis online di akun Ina ini ya. Oke, okay. Nah, seperti itu. Jadi memang akun klonengan saya ini sebelumnya sering saya gunakan untuk riset produk kecantikan, sehingga saya mendapatkan iklan tentang produk-produk kecantikan dan bisnis online, sehingga saya kena target oleh mereka yang
menjual produk bisnis online seperti ini juga ya, ini online shop seperti ini, sponsor, kenal lagi, apalagi ya, saya scroll lagi. Oke, seperti itu ya, jadi ada tulisan sponsor dan sini Netflix, ini nonton film. Oke, gak tahu dia target saya seperti apa, saya kena Netflix ya, atau pengguna Indium, entahlah, gak tahu. Yang penting saya juga kena Netflix, suka film juga ya. Nah ini tin cover, apa ini, online shop ya, shop online. Oke, jadi kena semua-semua seperti itu ya. Selain itu, Anda bisa melihat yang di sini, di pinggir. Ini right column, kalau ini di newsfeed ya, newsfeed. Biasanya juga ada iklan di bagian kanan. Nah, ini suggestion group itu bukan iklan. Saya coba di home, klik home, refresh ya. Nah, biasanya ada sponsor di sini, bagian sini fanpage-nya ya, fanpage tentang jualan produk juga. Ini belum nongol. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah Facebook Ads ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan apa itu Facebook Ads. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.